Di video kali ini kita akan unboxing. Di depan saya ada satu unit speaker portable multifungsi, dan ini adalah merek Fleco. Tipenya di sini F6581. Nah, jadi buat teman-teman yang punya rencana mau beli speaker portable, nah bisa kalian simak videonya sampai selesai seperti apa dan apa yang kita dapatkan di dalam box. Nah, langsung saja teman-teman kita cek dulu untuk spesifikasinya apa saja yang kita dapatkan di speaker ini. Nah, di sini ada fungsinya seperti loudspeaker yang ukurannya 4 inci, ada 2. Daya keluar 5 watt. Nah, kemudian di sini baterainya menggunakan baterai tanam. Oke. Seperti itu. Kemudian di bagian samping seperti ini. Nah, ini langsung saja kita akan unboxing, kita lihat isi dalamnya apa-apa saja. Oke. Di bagian atas, nah kita keluarkan terlebih dahulu yang ini. Oke, yang ini teman-teman kelihatan agak sempit. Nah, ini ada kabel charger. Nah, seperti ini, tidak termasuk batok charger, hanya kabel saja. Kemudian ada kabel mikrofon yang seperti ini. Nah, ini speakernya. Oke, kemudian di sini ada kartu jaminan atau kartu garansi. Oke, dapat garansi juga di Fleco. Nah, ini ada remote yang seperti ini. Oke, kita dapat remote. Kemudian di sini ada mikrofon. Nah, kalau tidak salah, mikrofonnya seperti ini harganya 15 ribuan. Sudah termasuk sama kabel yang seperti ini. Oke, kita dapat mikrofon dan kabel. Tadinya kita dapat garansi, kemudian tadinya juga kita dapat ada kabel charger. Nah, di sini ada speakernya. Nah, jadi seperti ini speaker Fleco yang kita dapatkan. Nah, di sini ada 2 speaker yang lumayan besar, tadinya 4 inci. Oke, kemudian untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol mode, pengurang suara atau pengecil volume, pembesar volume, tombol scan seperti scan radio. Nah, jadi di sini di bagian atas ada lubang. Nah, ini lubang mikrofon. Ini ada tombol on off atau switch on off. Kemudian out di sini. Dari handphone bisa kita sambungkan untuk buka lagu dari handphone ke speaker dengan menggunakan out. Kemudian di sini ada port charger 5 volt. Nah, ini. Kemudian ada lubang untuk memory card dan juga USB. Ini terbuat dari plastik, desain body. Kemudian untuk baterainya di sini baterai tanam, bisa diganti baterai tanamnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, mantap. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya untuk harganya ini berapa saya beli, untuk Fleco tipe 6581 ini teman-teman saya beli dengan harga 135 ribuan, tidak termasuk ongkir. Oke, ini kita coba untuk hidupkan. Di sini ada switch. Nah, seperti ini, mantap. Jadi Bluetooth device is ready to pair. Nah, jadi seperti ini ada LED RGB. Mantap teman-teman, tidak kecewa buat kalian yang mau beli, suaranya juga bagus dan sudah saya tes sebelumnya. Untuk membuka lagu 2 jam musik baterainya sangat tahan di speaker Fleco tipe ini. Oke, tidak mengecewakan baterainya. LED RGB yang juga sangat menarik teman-teman. Mantap, desainnya juga bagus. Jadi untuk tingginya ini lebih kurang 30 cm atau 40 cm tingginya. Oke, mungkin kisaran 1 jengkal 1,5. Oke, 1 jengkal lebih. FM tuner. Jadi untuk speakernya ini bisa kita hubungkan ke Bluetooth, juga bisa kita gunakan dari handphone untuk membuka musik ke speaker, bisa juga untuk mikrofon. Nah, macam-macam teman-teman, radionya juga ada. Ini kita coba menyambungkan mikrofon. Cek satu. Jadi di sini untuk settingan equalizer tidak ada, dan untuk bunyi dari mikrofon itu sendiri ini sudah disetting dari pabrikan, dan tadinya kita dengar dapat echo-nya
Jadi lumayan teman-teman, lumayan bagus untuk output yang dikeluarkan dari mikrofon ke speaker, tidak mengecewakan. Oke, ini juga bisa kita gunakan untuk radio, macam-macam. Intinya bagus teman-teman, mantap, recommended buat kalian mau beli speaker yang merek Fleco ini. Oke, ini saja teman-teman sedikit review buat kalian yang mau beli speaker Fleco. Nah, ini tipenya 6581, tidak mengecewakan, baterai tahan, suaranya pun kencang, bagus. Oke, ini saja sedikit review. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian dan semoga bermanfaat.